Iya teman-teman, sekarang waktunya proses penyemprotan durian, bunga durian lagi. Nah, prosesnya udah mulai lagi ya bunga, sekarang udah mulai perawatan lagi. Ini habis disemprot durian lokalnya. Jadi musim hujan kayak gini, suasananya ekstrim, perlu perawatan yang maksimal, minimal penyemprotan 1 minggu sekali lah, agar buahnya tetap segar, bunganya tetap ada ya. Karena biasanya di musim penghujan ini banyakan jamur itu yang putih-putih. Kalau bunga udah mulai mekar kayak gini, ada kupu, ada lalat, semut itu kan banyak biasanya. Jadi itu yang bikin bunganya kering, ada item-item gitu, ada jamurnya. Jadi harus dilakukan penyemprotan yang rutin ya teman-teman, agar bunganya tidak rontok dan tetap seger, sisah ya. Oke teman-teman, segitu saja ya.